Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Bertahun putri Sara menunggu kepulangan suami. Kuala Lumpur, ibu pengarah Syamsul Yusof, Datin Fatimah Ismail berkongsi hantaran sayu kisah kesetiaan menantunya Putri Sara Liana sepanjang bergelar istri kepada anaknya. Menerusi luahan ringkas di IG Story, Fatimah memahami keputusan Putri Sara yang ingin berundur dan dilepaskan daripada perkawinan mereka. Bertahun Putri Sara menunggu kepulangan suami, malah boleh tunggu lebih lama, namun bila suami memilih wanita lain, dia pasti mengundur diri, tulisnya. Nukilan ringkas terbabit turut disertakan dengan dendaan lagu kepada hati yang pernah dipopulerkan oleh penyanyi Indonesia Cakra Khan. Proses perceraian antara Syamsul dan Putri Sara masih tergantung selepas pengarah itu tidak jadi melepaskan cerai seperti dijanjikan pada 18 April lalu di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur.